Dijagain. Dek. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ayo, ada saksi nih. Orang ada yang lihat, kasih. Ya bang ya. Hubungan Lesti dan Bilar memang selalu menarik untuk dibahas, apalagi kabar terbaru tentang keuangan dan berita mereka berdua. Tentu hal itu menjadi tanda tanya dan prasyarat di hati para netizen sekalian. Apalagi mereka kini sudah tak canggung lagi mengumbar kemesraan di depan publik. Namun ada hal yang cukup menarik di sini ketika Bang B ternyata tak kuasa ingin menggoda di Lesti yang lagi masuk di kamar ganti. Keciduk nih si Abang B mau ngintip menggodain jadi Lesti yang lagi ganti, guys. Nampakan dia si Dede dijaga tuh sama pengawalnya. Hah, cute banget sih keseruan dan guyuran mereka. Dan di sini nampak Bang B mukanya memerah malu karena ketahuan dan digoda nih sama seseorang yang lagi ngawasin Bang B. Kalau Bang B ketahuan lagi ngintip si diri Lesti, tentu seru sekali kan guys. Syarat kalau si abang udah gak tahan, ingin cepet-cepet tahun 2021. Tentu kalian tahu kan apa yang mimin maksud? Kasih, ya bang ya. Apa? Udah. Apa? Udah aku rekam. Ada. Udah aku rekam. Iya nih. Mereka berdua ingin segera melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah tentunya, guys. Ya doa yang terbaik saja untuk mereka berdua dan ya Bang B yang super gesrek, ya sama-sama gesrek saja nih sih, super gemoy, kocak lah hubungan mereka sehingga bikin kita selalu penasaran. Apalagi yang tadi itu guys, pas Bang B keciduk lagi ya goda si Dede yang lagi ganti. Lalu si Abang B ketahuan lagi ngintip. Dasar, emang Rizky Billar ini usil orangnya. Ya namun hal itulah yang menjadi kita seneng karena kisah cinta mereka tak selalu monoton tapi penuh intrik dan keseruan tersendiri. Ya kadang-kadang mereka kayak anak kecil, ya kadang-kadang tiba-tiba dewasa. Ya pokoknya romantis, kadang-kadang gesek dan macem-macem pokoknya. Artinya mereka adalah paket komplit. Ya seru deh pokoknya kalau nonton keuan dan kegiutan mereka berdua. Jadi marilah kita tak henti-henti mendoakan mereka, yakni Leslar, Lesti dan Bilar, selalu dipersatukan, selalu setia pada kekasihnya masing-masing sehingga nantinya mereka akhirnya sama-sama menua bersama. Itu saja. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng. Mereka berdua yang
pastinya akan bikin kalian pada baper semuanya. Jangan lupa juga share video ini pada sahabat atau kerabat kalian atau pasangan kalian, biar tak hanya kita yang baper di sini, tapi semuanya sahabat-sahabat kalian pun bisa ikut baper dan merasakan betapa unggulnya hubungan Lesti dan Bilar ini. Oke, semoga kalian semua diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan di tengah pandemi ini, dan juga kesabaran untuk selalu menunggu kekiutan Lesti dan Bilar. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.